Jadi nama budak ni Fauzi. So bila dia dah sampai kat tempat yang dijanjikan, dia call, "Bang, aku dah sampai." Jadi saya pun datang. Bayangkan guys, kalau korang baru nak kerja, bakal bos korang adalah seorang kerani yang meluncur menaiki kereta Viva Turbo. Ching full star, babe. So saya pun berhenti, saya tengok rupanya Fauzi tumpang lori kawan dia, lori 16 tayar, babe. So dia cari solution. So lepas tu saya pun parking, lepas tu pintu lori terbuka. Sap tu dia campak beg dah berulas. Beg tu jatuh. Lepas tu saya tengok, "Eh, mana budak ni?" Saya tunggu dekat kereta kan. "Eh, mana dia ni?" Lepas tu dia keluar kaki dulu. Lepas tu bawa dia turun. Prap, dia lompat ke bawah dengan spek hitam. Dia ambil beg dia, dia jalan kat saya. Orang ni kecil je. Lepas tu saya salam dia, "Azri." Lepas tu dia kata, "Fauzi, hostile, babe." Hari pertama tu saya ni tak tahulah kena sendirikan tempat tinggal lah. Sebab kita memang dulu kerja mana ada bos. Kau ingat bos kau nak peduli nak bagi kau tempat tinggal? Kata, "Tak apa bang, aku akan tidur di dalam kedai." So bayangkan guys, malam tu Fauzi tidur seorang diri di dalam bangunan yang telah lama dibina. Tahun 1880 berapa entah, seorang diri dia tidur dalam. Esoknya dia cerita kat saya tau. Dia kata, "Bang, malam tadi..." Esoknya dia cerita kat saya tau. Dia kata, "Bang, malam tadi masa tu aku tak tahu nak tidur kat mana, jadi ada kursi baba." So Fauzi kata dia tariklah kursi baba tu, dia baringkan. So dia kata dia rasa seram sejuk tau. Dia rasa macam bulu roma dia tegak berdiri. So dia kata dia tengah baring tu, lepas tu dia pejam mata kuat-kuat. Lepas tu dia dengar bunyi cap, ada benda jatuh. Lepas tu dia jaga, dia tengok kiri, dia tengok kanan. Tapi dia tak call saya tau. Dia hadap seorang malam tu, dia tengok kiri tengok, tak ada. Lepas tu dia baring balik. Lepas tu dia bau nak pejam mata, tiba-tiba dekat tepi telinga dia, dia dengar bunyi mengilai, babe. Malam tu gila. Esok paginya Fauzi bangun lewat sikit hari pertama, sebab dia cerita pasal benda ni lah. Kau ingat senang ke nak meniaga? Macam-macam ujian, babe. Hari pertama kedai tu beroperasi, namun malangnya sambutan agak hambar. Di situlah saya belajar benda baru. Sebenarnya saya rasa kita buka kat dalam universiti, tempat budak-budak belajar, maka ramailah customer, betul tak? Itu pemahaman orang biasa. Tapi saya tersilap. Sebenarnya student-student ni bila saya buat kajian, sebenarnya diorang tak datang gunting rambut kat situ. Diorang prefer gunting rambut dekat hostel, ataupun dia banyak benda lagi nak fikir daripada gunting rambut. Tapi saya sebagai usahawan, saya kena cari solution. Saya tak bolehlah disebabkan satu kelompok tak nak datang, saya give up. So saya cakap kat Fauzi, "Fauzi, tak apa, kau tunggu sini, saya keluar." So saya start kereta, saya pusing sekitar Bangi. Masa tu the only way yang saya ada masa tu ialah old school punya style. Pergi Petronas, pergi traffic light, pergi mana-mana kedai, berhenti makcik goreng pisang dekat traffic light. Di mana saja saya jumpa orang, saya akan cakap, "Bang, nama saya Azri, saya dah baru buka kedai gunting rambut bang dekat dalam UKM." Hari demi hari, hari demi hari, alhamdulillah semakin mendapat sambutan kedai Walter Barbershop di dalam UKM Bangi ni. Sehinggalah orang daripada Gombak datang, daripada Selayang, daripada Kajang, daripada Bangi, daripada Nilai pun ada, semata-mata untuk datang gunting rambut kat dalam UKM Bangi ni. Along the way tu, saya dah tak cukup pekerja, Fauzi dah tak boleh handle. Jadi saya meneruskan kerja saya untuk cari staff lagi. So mula-mula tambah satu orang, kemudian jadi tiga orang. So bila tiga orang staff ni, maka bermulalah cabaran seterusnya saya sebagai usahawan. Sepatutnya sebagai seorang penjawat awam, dah okey lah, saya dah ada satu kedai, ada produk, apa lagi yang saya nak? Sebenarnya tak ada plan pun nak buka cawangan sebenarnya. Sehinggalah pada satu hari, saya tengah buat kerja ke office kan. Lepas tu info saya bunyi, salah seorang staff saya ni call. Dia menangis-nangis tau. Dia bila dah kerja 2-3 orang, mulalah berlaku politik tempat kerja. A tak suka B, B tak suka C, macam-macam lah drama. So tengah hari tu saya pergi dekat kedai, saya ambil dia ni, saya bawa dia dah masuk dalam kereta. Saya pun dengar luahan hati dia. Dia dah start tak ngam tau dengan kawan-kawan ni, tapi dia nak kerja lagi. Jadi saya pun bawa kereta daripada Bangi pusing, tak perasan saya dah sampai Kajang. Ada kedai kosong untuk disewa. Masa tu dapat ilham, why not aku buka lagi satu. Saya tanya dia, "Fakrul," bukan nama sebenar, "Fakrul, kalau kerja kat sini okey tak?" Dia tu okey je bang, jadi saya nak kerja.
Jadi saya pun tanpa fikir panjang, saya call ejen masa tu. Nama dia Ong Tai Kin. Masa tu adalah duit-duit meniaga sikit-sikit kan. So saya call ejen tu. So saya kata nak buka kedai lagi satu. So saya pun buat renovation lebih kurang. So dia pun start dekat situ. Hari demi hari, rupanya guys, baru saya tahu bahawa bila kita buka kedai ni, kita boleh buka banyak cawangan. Dulu saya tak tahu. So bermulalah episod ada dua cawangan. So cawangan pertama dah ramai, cawangan kedua pun ramai. So staff semakin ramai, sehinggalah